Eksperimen konyol Arteta di laga semifinal saat menghadapi spesialis juara Liga Eropa Unai Emery. Villarreal sukses menjinakkan Arsenal 2-1 di leg pertama semifinal Liga Eropa, Jumat 30 April dini hari waktu Indonesia Barat. Dengan sepasang gol Manu Trigueros dan Raul Albiol hanya mampu dibalas Nicolas Pepe dari sepakan penalti. Trigueros membawa duta Spanyol ini memimpin saat laga baru berumur 5 menit setelah bek kiri dadakan Granit Xhaka tak mampu meredam pergerakan Samuel Chukwueze sebagai kreator gol pembuka. Sang winger merangsek box sensitif dan membagi bola pada Trigueros yang dengan kencang menghujam si kulit bulat tanpa bisa dikendalikan kiper Bernd Leno. Albiol mengandalkan skor setengah jam pertandingan berjalan dari tendangan penjuru ketika kiriman dari situasi ini mengarah pada Gerard Moreno lalu dia menyodorkannya pada sang bek veteran. Namun Arsenal mencuri gol tandang setelah Bukayo Saka memenangkan penalti. Pepe yang maju sebagai eksekutor tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Laga ini diwarnai dua kartu merah dari masing-masing tim yakni Dani Ceballos dan Etienne Capoue. Beberapa kekeliruan taktikal dari Arteta pun cukup terekspos di laga ini. Ini dia tiga hal yang patut jadi catatan mantan asisten Pep Guardiola itu untuk leg kedua nanti. Granit Xhaka jadi bek kiri. Dengan Kieran Tierney belum sepenuhnya fit, Arteta memutuskan untuk memasang Granit Xhaka sebagai bek kiri. Kami semua tahu kalau sang gelandang memang punya kaki natural kiri dan telah bermain di posisi ini dalam 4 laga terakhir di seluruh kompetisi seiring absensi Tierney. Namun Villarreal sudah menarget Xhaka untuk dieksploitasi dari sisi kecepatan. Hal ini terlihat ketika Trigueros mengobrak-abrik pertahanan Arsenal di sebelah kiri, skenario yang berbuah jadi gol pembuka. Kecepatan Xhaka sangat di bawah rata-rata sebagai pemain yang dimainkan di posisi fullback. Walaupun Tierney tidak cukup fit untuk tampil dari awal, Arteta sebetulnya punya opsi lain untuk pos bek kiri pada diri Cedric Suarez yang sedang berapi-api atau Bukayo Saka. Tapi Arteta malah memilih Xhaka. Ini semifinal coach, jangan coba-coba, eksperimen gagal pula. Problem cedera membuat Arteta tak punya banyak pilihan di lini serang. Dengan absennya Alexander Lacazette yang masih belum 100% fit, sementara Pierre-Emerick Aubameyang memulai dari bench. Eddie Nketiah dan Gabriel Martinelli juga tersedia untuk main dari awal game, dan mereka adalah penyerang alami. Sayang, Arteta memilih untuk bereksperimen. Si juru taktik memainkan Emil Smith Rowe sebagai false nine. Coba-coba ini rupanya tidak bekerja dengan baik. Lini serang The Gunners jadi bermain tidak jelas dan tak banyak ancaman ditebar di pertahanan Villarreal sampai akhirnya Arteta tersadar dan buru-buru mengubah taktik. Harusnya tarik Dani Ceballos. Ceballos mendapat kartu kuning di ujung babak pertama setelah dengan keras menjegal Juan Foyth untuk menghentikan serangan yang tengah digagas Villarreal. Arteta sejatinya punya opsi menarik Ceballos saat jeda untuk meminimalisasi resiko anak didiknya ini menerima kartu kuning kedua. Akan tetapi dia memutuskan untuk membiarkan pemain milik Real Madrid tersebut tetap berada di lapangan. Di menit ke-57, Ceballos pun akhirnya kembali mendapat kartu kuning setelah tackle telat pada Dani Parejo. Hal ini seolah membuktikan keputusan Arteta tidak menggantinya jadi kesalahan tersendiri. Itu dia blunder Arteta di laga krusial semifinal dini hari tadi. Menurut kalian gimana, Gons? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. You know what to do. Subscribe.